Pagi dari kawasan Cipanas, Puncak, Kabupaten Cianjur. Halo semua, jumpa lagi di Telusur Jelajah. Baik semua, lanjut edisi pagi ini sekedar berbagi info tentang sebuah pengalaman ketika nginap di sebuah penginapan kelas losmen. Intinya, harap hati-hati, apalagi nginepnya berdua. Yuk lanjut penelusuran. Ini sekedar info-info lah pokoknya ya. Jadi kalau teman-teman lagi menginap misalnya di sebuah penginapan, kalau hotel jarang ada begininya ya. Hotel yang kelasnya berapa ya? 300 ke atas, sekitar 200-300 ke atas itu lebih safe. Tapi kalau di penginapan biasa seperti saat ini yang harganya 100 ribuan di daerah Puncak, Puncak Cipanas ataupun Puncak yang masuk wilayah Bogor, hati-hati kalau ada begini teman-teman ya. Ini kelakuan iseng biasanya dari penjaga hotel untuk naik cowok gue nginceng, hati-hati ya. Jadi sengaja dibolongi karo rokok. Dan ini nampaknya, aduh piye ya ngomong ya, kayaknya sering digunakan oleh mereka yang bolah opolah, pokoknya mereka no kene gitu intinya ya. Pokoknya hati-hati. Ini di sebuah penginapan di kawasan Puncak, sekali lagi memang tidak mahal. Kelasnya Telusur Jelajah ya, dalam setiap perjalanan ngopi dan penelusuran, kadang di hotel merah putih sekedar transit, kadang kalau memang sudah sangat capek ya cari penginapan begini teman-teman ya. Hati-hati pokoknya kalau begini nih, terutama ini di kordennya yang dibolongin ya. Dan tidak hanya 1-2 itu, biasanya ini juga ada dari atas ini kan. Wajar jika kalian awakmu lagi asik rileng ngopo-opo. Jadi yang gini-gini harus diperhatikan ya. Sembolah ngene iki ra normal, senengane nginceng. Nek cuman nginceng ya ra popo. Khawatir di foto, di video belain kowe. Nek iki mbo ya. Jenenge hotel mulah, Rul, ngene iki. Yo. Info pagi ini dari kawasan Cipanas Puncak, hati-hati juga bukan hanya di Cipanas Puncak, Cianjur, Bogor, di tempat lain bisa terjadi hal-hal seperti ini. Pokoknya hati-hati, terutama sisi kordennya ya. Sekali lagi hati-hati. Nah, nek teko adoh lho kan, ketok bolongnya kan. Tapi sekali lagi, nek awakmu lagi mboh opo kui asik ra eling ngene-ngene iki, harap perhatikan teman-teman sedulur baraya Telusur Jelajah. Oke. Matur nuwun, sekian info-info pagi ini.